Iya. Kamang itu kemana nggak kemarin ya? Di rumah. Belum nikah. Udah apa deh? Jualan sales. Kita nomor punggung 9 sebagai backs. Saudara Marto nomor punggung 3 sebagai playmaker. Saudara Wahyu nomor punggung 10 sebagai striker. Untuk pemain cadangan yaitu ada saudara Roni nomor punggung 4, saudara Anton nomor punggung 13, saudara Samsu dan Chandra Ponan tuh. Liga ternama tentunya. Ya, itu dari Liga Eropa, Liga Jerman, Belanda, maupun Liga Asia. Ya, seperti yang sudah dilakukan kali ini manis sekali berikan kepada siapa sana. Masih ada kapten tim nomor punggung 7. Manis sekali berikan kepada punggung nomor 6. Kali ini kotak petik nomor punggung 6. Daripada Persera berikan kepada siapa sana. Manis sekali Persera. Kali ini Persera tenang-tenang saja. Kali ini permainan cantik. Kejadian pergalan. Pemain dari Persera kapten tim. Saudara Sutra tadi manis sekali Sutra. Kembali dicoba. Kali ini ada punggung nomor 2 belum dari Persera. Dilangsungkan saja. Namun dengan tidak menjaga gawang tadi apa yang terjadi? Ada saudara Putih. Kali saudara Putih sudah dilakukan manis sekali siapa diterima di sana ada nomor punggung 7 dia saja kali ini dibiarkan saja kembali aman saja gawang daripada Persera kali ini jatuh ke pelukan penjaga gawang daripada Persera masih Persera nengah-nengok langsung saja depan kali ini siapa dituju manis sekali berikan kepada saudara Wahyu tadi manis sekali siapa di sana masih punggung 19 daripada Persera Persera bangun serana kali ini dari sisi lapangan kali ini terjadi berputar bola kali ini ada nomor 13 seperti yang berupaya sekali tidak ada yang tidak dalam posisi yang aman ataupun dalam tentang yang amal tadi harus terjatuh bangun pemain daripada Surajaya tadi kesempatan pertama yang manis di babak yang pertama ini saudara kali ini masih daripada Persera Persera siapa di sana masih pemain punggung daripada Persera manis kali ini umpannya manis berikan kepada 18 masih bisa ditolong. Sudah bersiap-siap ya, langsung ke belakang kali ini 18, masih 18, manis sekali 18. Tendang saja gagal berikan kepada Putut, kali ini ke tengah maksudnya Putut, masih pemain daripada Persera kali ini kapten tim. Ya masih daripada Surajaya, manis sekali umpannya Surajaya, ada punggung nomor 5, ya manis sekali umpannya ke belakang kali ini taring maju mundur. Kali ini siapa di sana, masih dari sana, kiri ada punggung nomor 2, sepertinya kencang sekali nomor 2 tadi. Persera manis sekali Persera kali ini, siapa di sana ada punggung nomor 10, sepertinya Persera sendirian Persera. Kali ini mencari rekannya, kali ini 19, manis sekali ya, manis sekali 19 tadi. Dengan numpang bekilnya, kali ini siapa di sana ada punggung 11, manis sekali 11. Pemain punggung daripada Persera, masih daripada Persera. Kali ini siapa berikan di sana, umpan terobosan maksudnya. Namun mampu dibaca oleh pemain daripada Suraja, kali ini 12 Suraja yang masuk. Masih bisa dibendung oleh pemain nomor punggung 6, kali ini terjadi ya perputaran di lapangan tengah. Kali ini siapa di sana ada pemain daripada Persera. Masih Persera bangun serangan dari sayap sebelah kiri kali ini pemain mungil daripada Persera berikan kepada 19 masih 19 kotak penting di sana berikan kepada satu sana manis sekali ada pemain daripada Persera lagi-lagi Persera kali ini Persera berikan kepada Sarza pemain nomor 11 kali ini 11 di kali ini sudah dilakukan kontrol dengan dadanya kali ini masih daripada Persera kembali masuk Surajaya kali ini Surajaya manis sekali Surajaya namun bisa dikatakan daripada ya ambilan yang ya kali ini masih daripada Surajaya nomor punggung 12 kali ini berikan kepada nomor punggung 7 masih pemain daripada Surajaya kali ini 16 manis kali 16 kali ini dipotong saja oleh pemain daripada Persera 18 Persera ada saudara Wahyu di sana namun dua penjagaan ketat daripada Surajaya kembali kita saksikan sudah dilakukan kali ini kembali lagi-lagi lemparan dalam bersiap-siap di sana sudah diberikan kepada rekannya kali ini umpan ke belakang sudah bisa 18 kali ini namun tidak akurat umpannya tadi kembali daripada Surajaya kembali bangun serangan-serangan balik daripada Surajaya kali ini kapten tim nomor punggung 5 yang berlari kencang tadi sudah di sebelah kiri kali ini lagi-lagi nomor punggung 5 manis sekali gocekan daripada nomor 5 ya manis sekali sekali main juga yang ada ataupun kurang daripada 12 tadi kembali kali ini masih daripada Persera. Persera siapa di sana masih ada punggung 11 masih daripada Persera manis sekali kali ini mencoba dari sayap sebelah kiri lagi kali ini ada 19 kontrol dengan dadanya tadi pemain canggung daripada Persera ini berikan kepada sebelah kali ini umpan manis sudah maksudnya sudah Persera ya. Apa yang terjadi ya sepertinya
Hitsbel, saudara-saudara. Ataukah pelanggaran? Ya, kita saksikan. Sepertinya pelanggaran diberikan oleh Bapak Wasit tadi hanya berjarak sekitar 18 meter dari gawang yang dijaga oleh saudara Reno. Saudara-saudara sudah bersiap-siap dari Persera ada 19 dan juga saudara Sutrit selaku kapten tim yang kita tahu tadi memiliki tembakan yang sangat jitu tentunya. Kali ini sudah dilakukan membentur salah satu pemain daripada Persera ataupun Suraja tadi ya. Saja bagi Surajaya FC Reno menjaga gawang dari Surajaya dan melakukan ada siapa yang turun serta dilakukan ke tengah mencoba melakukan serangan dari sektor sayap kiri nomor punggung 3 maksudnya di sana lepas kosong kuasai pemain-pemain dari maksud kami Surajaya FC salah pengertian nomor punggung 7 maksudnya di sana ada untuk Baskari Carun melempar ke sektor sayap kanan pemain-pemain dari Surajaya FC kembali mencoba punggung serangan nomor punggung 19 ada Putut Putri bola sudah disamar dengan nomor punggung 7 dan sendirian ada maksud kami selamat tadi bola meninggalkan lapangan untuk yang kesekian kan 16 Sipik sudah dilakukan dari punggung 13 maksudnya yang dibutuhkan ada saudara David ada bola di sini ada nomor punggung 12 di sana ada saudara David sendiri itu berbahaya lebih dekat dengan penjaga gawang dari Persero FC Petik tadi memeluk si kulit bundar mencoba bangun perserangan dari sektor sayap kiri Persero FC coba sendiri lihat nomor punggung berapa kemarin jelas sendirian dua kali ikut pemain dilampaui sehasil bisa dihalau oleh pemain nomor punggung 6 ada Kesang sana mencoba mengusulkan nomor punggung 19 dan ada Putut masih sendirian melempar ke sektor sayap kanan untuk yang kesekian kalinya nomor punggung 5 Hati angkat bola 19 yang dituju maksudnya Rupan Ayuta dari coba nomor punggung 12 yang cukup lebih dekat dengan penjaga gawang Persera kembali nomor punggung 3 menahan coba bangun serangan dari sektor kanan Arto bersama dengan nomor punggung 18 saudara Hafiz Widodo dengan nomor punggung 10 pendirian Cina Wahyu masih Wahyu dibayang-bayang ini nomor punggung 12 kontra bola Aibdu Tupai bercatut beban satu pelanggaran menurut pemain Matar Wasik masih dipasang oleh anak-anak nomor punggung 18 ada Agus Widodo angkat bola Wasik dipatahkan dengan mudah alur serangan oleh pemain-pemain dari Surya Jaya FC kembali melipat ke sektor saya ke kanan pemain-pemain dari Surajaya FC membangun serangan dari segi data Arisadi melampaui nomor punggung 2 masih tidak bisa dipatahkan oleh Durianta dari Persera bersama dengan nomor punggung 6 bisa ada Rito mencoba melakukan serangan dari sektor sayap kiri Rito dari kembali sama dengan punggung plus sama siapa yang dituju ada saudara Kating angkat bola pada tidak nomor punggung 19 tercatut tenturan dari nomor punggung 19 Surajaya nomor tutup bersama kerjasama dengan nomor punggung 9 dan kejadian Dian masih Dian kembali dengan tutup Dian tadi 1-2 diperakakan oleh pemain-pemain dari Surajaya FC nomor punggung 12 ada Kapus kembali ke Kapus Paris Paris sendiri cukup banyak untuk dulu ada tadi dia nomor tepat 13 masuk kami saudara Kapus tadi tidak bisa menyatu dengan poin pelawat di perut sudah jalan 2 kali tercatat di meja reporter anda belum bisa membuahkan hasil baru sudah melihat mematahkan alur serangan yang di Persera FC kembali mencoba pembesaran desa dengan putu 2 nomor punggung 11 sendirian keragannya sendirian amat terbaik kayak dibaca oleh kapten pemain belakang lupa dan tadi sudah bertumbuh 12 dari Surya Jaya nomor punggung 12 yang sudah sendirian mengelompai kapten dan pemain belakang 1 yang terlalu sebuah nasib dari Surya Jaya putu apa yang terjadi pelanggaran menurut pengamatan wasit yang mungkin jalannya pertandingan dan terbaru mencari rekan rekannya manajer dari Persera juga langsung mendekati atau menginteksikan ke pemain-pemainnya kembali mencoba pengeceran menyerang menekan Surajaya FC kembali bola meninggalkan lapangan lemparan ke dalam untuk Persera akan diambil oleh nomor punggung 3 Narto sudah Narto maksudnya dari Persera siapa yang disitu nomor punggung 18 Agus Dwi Toto lagi-lagi bola meninggalkan lapangan akan diambil oleh
dalam satu poin dari saudara dari diomong kartu kuning dari nomor berapa pak? 5 nomor 5 ataukah berapa kapten kesebelasan dari Suryat Jaya FC cukup kedian pemain tujuh dari Perserah akan mengeksekusi tendangan bebas Ika Bakar Widuk yang dapat oleh Suryat Jaya offsetkan atau pelanggaran kurang begitu jelas dari handball salah satu pemain baru bergerak kembali mencoba terutama nomor 7 yang dituju di sana merumpas biarkan saja oleh pemain-pemain lebih dekat dengan penjaga gawang bergerak kembali mencoba terutama nomor 2 yaitu lepar kembali bola lebih mendekatkan kesama nomor 17 maksudnya dari mencoba berusaha berbundut melalui persahabatan persepsi tendangan gawang siapakah yang dituju rekan-rekannya mencari atau tengok keadaan tengok kerusuhan tak dilapak ke tengah melemparkan ting yang dituju sana mencoba bangun serangan dari sektor sayap kiri sampai dengan kurban ya lepasi coba dibayang-bayang dulu pemain-pemain dari Suryat Jaya FC melalui tadi untuk terbesar di dalam salah penentuan ditatakan oleh nomor 18 atau 19 tadi kurang begitu jelas dibiarkan saja bola mencoba bangun serangan dari sektor sayap kanan nomor 7 di sana biarkan saja salah pengejar dari masih anak-anak dari Suryat Jaya FC nomor 19 kembali ke belakang nomor 7 16 yang dimaksud Sidik kalau sobat dari masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Perserak. Umpan yang saat ini berbentuk 18-9. Aku sudah tak dibuat saja di tambah api risiko pemain ke saudara Narto masih manis dari tercatat pelanggaran di sana nomor 3 dari Perserak Narto dari pelanggar salah satu pemain dari Surya ada menghasilkan tendangan bebas untuk yang sekian kalinya nomor 12 yang dipoto saudara Takut kembali dua sekaligus pemain melewati di sana dan masih Takut oh tidak ada siapa yang dipoto cukup berbahaya penjaga bawah keluar dari sarangnya menghalau kita bawa melipar ke dalam tutup di sana tutup Miriam kembali mencoba bangun serangan lepas bola kembali serangan dari Perserah melalui sektor sayap kiri nomor 11 Kating yang dituju masih Kating tengok kanan tengok kiri sana kembali ke belakang cari rekan-rekannya angkat bola sama kami nomor 17 di sana ada saudara Abu Lepas membuktikan pemain baru atau penanti dari Suryat Jaya kerjasama dengan nomor 17 ada Apeng salah pengertian dari Suryat nomor 19 oleh pemain-pemain dari Persera FC kembali mencoba membangun serangan sendirian masih angka untuk bola bersama dengan Kating masih Kating motor kanan bola sekaligus perlawanan kembali ke belakang Kating nomor 6 yang dituju saudara Ritu kembali nomor 3 saudara Narto obat turun di sekat yang dituju setiap cukup buaya membuat lawan satu menang dengan Kating sayang tipuk kebal pemain belakang nomor 8 tidak ada yang cukup kita gantikan ada beberapa pemain 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Persera Kotang Nesu tadi menjelaskan saudara-saudara Manis ke
sana nomor punggung 19 maksudnya pada saja terlepas nomor punggung 19 kepada siapa angkat bola lempar ke sektor sayap kiri terlalu kulit bundar lemparan kita lakukan untuk pemain dari Surya Jaya FC cari rekan-rekannya nomor punggung 19 otot kembali pemain-pemain dari Surya Jaya FC terangkat offset nomor punggung dari keempat kawan dari kanan rekor terada belum pernah kebobolan kawan dijuluki kawan keramat di sebelah kanan dari rekor terada belum pernah kebobolan baru hari pertama tapi akhirnya kita nantikan kembali ke lapangan hijau mencoba berserang otak coba tadi kesana sana offset tadi celat rangkap offset yang diperasakan oleh pemain kadek dua sekaligus pengawalan apakah oleh pemain-pemain dengan Surya Jaya FC nomor punggung 3 mencoba menggado Kapten Sulayan Botot pemain senior secara pengalaman angkat bola melempar ke sektor sayap ke kanan menjadi benturan dengan suatu pelanggaran nomor punggung 2 dari saudara Yulianto nomor punggung 10 offset kami saudara Wahyu kembali angkat bola berlutut mati sudah sendirian lebih dekat dengan penjaga gawang yang langsung memotong ke bawah bundar selamatlah kawan dari Persera kembali angkat bola terlepas dari kawan berbola sudah nomor 27 sendirian terjatuh dengan suatu pelanggaran halus saja yang nomor 18 salah pengertian tadi masih dikatakan oleh pemain nomor 6 kali itu mencoba melakukan cutting di sana kawan berbola pemain yang kecil mempunyai badan lincah melayang 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 seular mitos cutting masih cutting ke depan dari rekan-rekan salah pengertian tadi Enjen sama Farhan sama Farhan sebenarnya ya itu enggak datang enggak tak sama sebenarnya selamat tadi kosong di sana selamat masih selamat sederhana pada pemain yang sempat saya beli cukup berbahaya pemain belakang kemudian masih tenang saja nomor punggung 3 di sana Narto masih Narto mencari rekan-rekannya bersama dengan nomor punggung 19 Yoka masih Yoka Yoka mencari rekan-rekannya apa ini saja nomor punggung 6 Rito Narto masih Narto Rito kembali cara pemerintah ada berbunyi pemain pemerintah dari yang terpotong masih Yoka pimpinan nomor punggung 9 oh pada ini Rito masih Yoka pimpinan 2 ke dalam kepala tercatat berapa terpulang dan ada sekusi langsung ditutup mencari rekan-rekannya siapakah yang dulu tahu kapten ke sebelah catat terbang mau berpulang capek pulang kemarin Wahyu Matsuda tercatat dari nomor punggung 13 eksekusinya David tadi dibaca dengan muta oleh penjaga gawang saudara Taufik pemain akan bola ke tengah satu dan tujuh nomor punggung 10 di sana ada saudara Wahyu lebih dari 10 terjatuh secara kaki masih kaki lagi-lagi Persera mencoba menekan pemain-pemain dari Surajaya salah pengertian dari dipaparkan di pemain-pemain dari Surajaya nomor punggung 5 kapten kesebelasan di sana Dian melipat ke sektor sayap kiri nomor punggung 3 bersama dengan Dian main pemerti dari Bora Jaya dan mencari rekanan saja ayat saya nomor pemain dari Surya Jaya 4 pemain kembali ke Surya masih bisa 1 menit untuk babak yang pertama wasit yang mencalinya pertandingan pada kesempatan sore hari ini 1 menit diberikan kembali dari Persera mencoba bangun serangan nomor 26 ke sama 1-2 sementara skor masih 0-0 cutting lagi-lagi dipatahkan dengan lupas alur serangan dari anak-anak Persera mencoba bangun serangan Surya Jaya kapten Sulaiman Butut sama-sama cutting pendek saja melebar ke sektor sayap kanan kiri ke sana dengan cutting masih cutting bersama dengan kapten Sulaiman Butut ini harta saja
Bola dicap tapi dikejar oleh saudara kancing dari Papu dekat dengan penjaga gawang dari Surabaya mengetahui offset salah satu pemain dari Surabaya tadi lihat diri lihat babak pertama telah usai. Kok enak sih buta? Kok iso toh? Tulang bawang ke tulang bawang ini aneh ya. Kita saksikan saudara-saudara di kesempatan yang berbahagia ini sudah bersiap-siap tentunya di sana dari kedua tim sudah melakukan ritual untuk melanjutkan di babak yang kedua. Anu katakan banyu asin. Ya, kita saksikan. Tentunya ini adalah sebuah tim yang mendatangkan berbagai pemain-pemain menarik tentunya. Ini siapa ya si ngedit tadi? Apa si ngedit ini siapa ya? Ngedit, aku isu. Dan sudah bersiap sepertinya dari Surajaya ada saudara Putut. Iki koyoknya satu kali ini sudah tiga kali peluang tadi di depan gawang daripada Persera tidak mampu menyelesaikan dengan sempurna. Apakah kali ini kedua tim mampu mencetak? Kali ini sudah dilakukan daripada Putut. Rekan-rekannya ada pun nomor 12 sana. Cantik sekali permainan daripada Putut 12. Kali ini mampu menyerbu daripada Surajaya ataupun Persera. Lantaran sepertinya kita saksikan sementara diambil oleh Kapten Tim. Kali ini sudah dilakukan manis sekali. Becek kanan, becek kiri. Kali ini siapa diberikan ada pemain daripada Surajaya. Manis sekali pergerakan daripada Kapten Tim. Kali ini sambar saja tendangan daripada Ongin nomor 6 tadi mengamankan posisi. Kali ini terjadi lemparan dari saja seperti akan diambil lagi oleh pemain daripada Persera. Itu kok gigi gila tangan ke cewek. Kepala kita sedang di kanan. Masuk ke sana. Ada pemain dari kata. Lagi-lagi tidak mampu dipotong. Baik. Dalam sang sangat keramat datanya. Apakah itu mitos? Apakah ternyata kita saksikan hingga saat ini. Masih tetap aman-aman saja. Kita lihat ada pukul 19 sepertinya saudara Pipit. Pemain senior daripada Surajaya. Kali ini sudah menempatkan si Jelit Bungal dengan cantiknya di sana. Sudah berancang-ancang 2 meter. Kali ini sudah dilakukan manis sekali. Sayang sekali. Masih melebar. Belakang daripada gawang yang dikawal oleh saudara Dodi Tandung. Kembali kali ini saudara Dodi sudah meletakkan bola. Sepertinya akan diambil langsung oleh penjaga gawang saudara Dodi. Sudah bersiap beberapa pemain daripada Persera sepertinya. Kali ini sudah dilangsungkan saja ke depan. Kali dituju oleh pemain mungil daripada Persera. Manis sekali pergerakan cantik dan dari pemain Persera. Kali ini sebuah mengecoh pemain daripada Surajaya. Kali manis sekali umpannya. Lagi-lagi terjatuh bukan pelanggaran sepertinya daripada pemain Surajaya. Kali ini Surajaya mengeserang dari sisi sebelah kanan. Berikan kepada Putut. Manis sekali. Ada pemain nomor 7. Kali ini langsung ke depan. Ditantar ketat oleh pemain. Ya, sepertinya terjadi bukan pelanggaran. Kali ini nomor punggung 13, manis sekali 13, ada 12, dan iya! Lagi-lagi apa yang saya katakan tadi? Kayak gini, gak ada yang jelas. Final kemenangan ya. Saudara-saudara, kita saksikan saudara-saudara. Silahkan.
Sepertinya ada instruksi
yang main Persera. Kembali kita saksikan. Masih. Coba sampai 10-0. Kali ini tendangan. 0-0. Saja untuk penjagaan daripada Persera. Sudah melupakan Filipina dari sana. Sudah berancang-ancang siapa yang akan dituju. Kali ini sudah langsung tak saja lupakan siapa yang akan dituju. Ada tertinya nomor punggung 18 kali ini. Masih Andy, daripada arah Surajaya yang akan tentu. Kali ini kapten Dendi. Dia satu. Masuk. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita saksikan. Iya. Apakah pelanggaran ataukah bukan saudara-saudara? Henta. Masuk goyang, masuk goyang. Masuk goyang dulu. Tertendang pelin. Sip. Untuk Persera nomor punggung 9 saudara kita gelar. Tetapi nomor punggung 13 saudara angkat. Aduh cuman. Aku lepong. Awas penalti ra masuk. Tenang yo. Ya, sepertinya apakah ini mampu menggunakan kita akan saksikan saudara-saudara. Ayo, Michael. Iya, gitu lagi. Biasa cuma penalti aja, Bapak. Salah satu pemain jelas masuk. Saudara selamat mampu mencetak gol di quarter yang kedua ini saudara. Kali ini kembali daripada Persera mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Kali ini masuk di 18 daripada Persera. Manis sekali umpannya kepada pemain 10. Kali ini manis sekali berikan kepada rekannya. Kotak putih di sana masih daripada Persera, berikan kepada siapa di sana. Masih disundul saja daripada Surajaya. Kali ini Surajaya kembali nomor 12. Masih 12 Surajaya. Kali Surajaya berikan kepada kapten Dut. Kapten Dut 9 di sana masih mencari rekannya. Kali ini tengah tengok kepada Putut. Putut pergerakan yang sangat lihai yang sudah memberikan beberapa asis tadi. Kali ini mampu tercaca. Ini salah satu pemain daripada Persera. Masih kembali kita saksikan saudara. Siapa di sana masih terjadi perebutan di sana. Masih daripada Persera. Kali ini kapten Dut. Kapten Dut kembali memberikan pergerakannya. Ya kali ini pemain daripada Persera masih menengah-nengah karena caranya juga sudah. Sepertinya memang sudah kita saksikan lemparan dalam saja. Kali ini akan dilakukan oleh pemain daripada Surajaya. Kali Surajaya akan melakukan lemparan dalam saja. Manis sekali berikan kepada salah satu pemain. Ya selamat tadi maksudnya betul-betul kali ini manis sekali pergerakan daripada sepertinya terjatuh memang tadi. Salah satu pemain daripada Surajaya itu sebentar. Kali ini beberapa pemain daripada Surajaya di depan gawang daripada Persera tentunya yang sudah satu unggul ataupun satu kosong sementara. Kali ini Surajaya mampu memimpin di babak yang kedua ini. Kembali kita saksikan sudah bersiap-siap di sana pemain daripada Surajaya. Ada beberapa pemain yang akan siap menyambut tendangan yang diberikan oleh kali ini bukan datang saja kali ini. Masih lebar sehingga aman-aman saja dalam yang dijaga oleh saudara Dedek tadi saudara. Kembali kita saksikan tendangan dalam saja akan dilakukan oleh saudara Dedek. Dedek sudah dilakukan kali ini manis sekali berikan kepada rekannya. Ada siapa di sana? Ada pemain nomor 7 manis sekali 13 kali ini serangan kembali dilancarkan oleh pemain daripada Surajaya. Hampir mampu dicuri oleh saudara Dedek tadi dan lemparan dalam saja. Terima kasih.
tutup sama dengan pesawat 6. Itu sementara berbuktik dari sana Walterto, masih Narto gitu ya. Kembali berlepas sektor sayap kiri, pemain-pemain dari Persera FC mencoba menyerang. Nomor 10 Prosek di sana lebih dekat dengan penjaga kawat mereka yang memudahi patah tetap tinggi menjelang tutup. Kembali anak-anak dari Surabaya FC bersama dengan kapten 9 nomor punggung 2 Dion, pesan cukup lagi di sana untuk kembali balik. Masih dipasang, tetap terjadi kemerdekaan masih bisa dipatahkan. Elan. Oleh penjaga kawan tentang Persela. Kapten sebesa dari Surajaya FC mencoba menjaga serangan. Tetap sudah terdiri dari Persela. Sama dengan berpengaruh, dicuri data berpengaruh dari nomor 3 dari Persera FC.
Yo, keringet tangan, keringet tangan anak Warren. Keringet sikil anak Warren. Masih dengan Pak Eko, pemain-pemain dari Surat Persira FC. Masuk dari Persira FC, Rumpung 19. Ada satu serangan di sana. Ada itu. Masih di sini. Enggak masuk iki ki anu ning lho lho. Ayo nomor 2. Main belakang dari Persera mencetak peranan. Masuk Pak. Selamat jalan.